Secara definisi, hantu merupakan kewujudan seorang manusia yang telah mati tetapi masih menetap di bumi tanpa bentuk fizikal. Mereka juga dikatakan unjuran personaliti dan semangat manusia tersebut. Terdapat banyak jenis hantu di budaya masing-masing di seluruh dunia. Dalam masyarakat Melayu, hantu dipercayai berunsur dari roh yang tidak tenang dan tidak meninggalkan dunia atas sebab dan masalah yang berlaku ketika mereka masih hidup. Ini bermaksud hantu selalu dikaitkan dengan manusia yang masih mencari dendam atau keadilan. Untuk episod kali ini, saya akan mengongsikan tentang hantu yang tidak asing di budaya Melayu, iaitu hantu pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Setakat hari ini, terdapat banyak jenis pocong yang dilaporkan oleh saksi di seluruh dunia. Namun, satu sifat yang membezakan pocong daripada hantu-hantu yang lain adalah rupanya seperti mayat yang dibungkus dengan kain kafan. Hantu pocong berjalan dengan meloncat seperti hantu Cina atau bergolek. Ianya dikatakan mampu bergerak sepantas kereta dan bergerak seiring dengan kereta yang dikejarnya. Pocong atau dikenali juga dengan nama lainnya, hantu bungkus, tidak terikat di alam dunia dan boleh merantau ke mana-mana sahaja ia ingin. Fakta ini disokong oleh penampakan sekumpulan pocong yang berkeliaran di tempat-tempat yang mempunyai banyak pokok pisang. Menurut kepercayaan tradisional Melayu, setelah meninggal, roh manusia akan berkeliaran di bumi selama 40 hari. Jika roh tersebut tidak mampu kembali ke tempat yang lebih tenang, akan menyebabkan penjelmaan pocong. Disebabkan itu, hantu pocong menghantui manusia sebagai amaran untuk membebaskan rohnya daripada terperangkap di bumi. Seperti yang dikatakan tadi, terdapat banyak jenis pocong yang dilaporkan. Antaranya, di Jakarta terdapat beberapa saksi yang mendakwa ternampak pocong yang dibalut dengan plastik. Pocong ini dipercayai berasaskan daripada kisah seram seorang wanita yang dibunuh oleh teman lelakinya. Apabila dibedah, darah tidak berhenti keluar dari badan wanita tersebut walaupun telah dijahit. Akhirnya, mayat perempuan tersebut dibalut dengan plastik di luar lapisan balutan kain kafan. Selain itu, terdapat juga dakwaan yang pocong berwarna merah adalah jenis yang paling ditakuti kerana dikatakan merupakan roh manusia yang mati dalam keadaan yang tidak tenang. Terdapat banyak kepercayaan yang berasaskan pocong. Sesetengah pihak percaya yang jika pocong berjaya ditangkap, boleh membawa keuntungan kerana apabila dibuka, bungkusan tersebut terdapat duit yang banyak. Pelbagai tuduhan dan kefahaman semua hantu-hantu yang telah disebut oleh manusia yang ternampak mereka. Namun, apa yang pasti, hantu sejenis jelmaan jin yang ingin mengganggu dan menyesatkan manusia yang lemah semangat dan agama. Bagi mengelakkan kita sentiasa diganggu oleh makhluk-makhluk halus seperti ini, sentiasalah ingat kepada Allah SWT dan mengamalkan zikir dan surah bagi melindungi diri kita sendiri.